Pemirsa, banjir lahar dingin Gunung Merapi menerjang 4 kabupaten di Sumatera Barat pada Sabtu malam. Menurut BNPB, hingga Senin sore sedikitnya 50 orang meninggal dunia dan 17 orang masih dicari. Pemerintah kabupaten terdampak menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.